Halo halo sobat dolan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dolan Bareng Aji. Saya Mas Dolan bakal membagikan kembali satu video review hotel di kota Semarang. Nama hotelnya adalah Hotel Wiskin Pemuda Semarang. Alamatnya berada di Jalan Pemuda nomor 4551 Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah. Hotel bintang 4 ini berada di pusat kota, hanya sekitar berjarak 100 meter dari Queen City Mall dan 300 meter dari Paragon Mall. Wiskin Pemuda ini satu lokasi dengan apartemen Marquis de Lafayette. Yowis lah yo, jangan di skip-skip, tonton terus rangkaian video ini sampai paripurna nanti. Dan sekarang ini aku lagi jalan menuju hotelnya. Di samping hotel Wiskin itu ada restoran KFC, cuman terlihat agak sepi. Di sekitaran hotel ini juga banyak banget restoran, kemudian supermarket, pom bensin, pasar, stasiun. Pokoknya hotel Wiskin Pemuda ini benar-benar di pusat kota. Nah ini aku sudah mendekati ke drop offnya hotelnya guys. Kalau mau parkir lurus saja ya guys, nanti di samping kiri ini hotel ini ada jalan masuk buat parkir. Nah di ujung itu nanti parkirnya, cuman parkirnya itu barengan sama apartemen, jadi kayak di mall gitu loh parkirnya. Pintu masuk lobbynya ini sebelah kanan aku ya guys, dan di sebelah kiri lobby itu ada kayak semacam mall gitu, cuman mallnya itu sepi. Ini ada beberapa restoran kayak Istana Mi, kemudian Istana Cobek, ada playgroundnya juga. Nah ini adalah suasana drop offnya, diambil dari samping pintu masuk lobby hotelnya. Sekarang aku mau masuk ya guys di lobbynya. Di depan lobby ini ada space buat duduk-duduk nyantai ya guys. Dan ini adalah suasana lobby Wiskin Pemuda. Cukup luas dengan bangku-bangku yang banyak banget ya, kursi, sofa, kemudian ada kaca bulat besar banget, nambah estetik. Kemudian lukisan dindingnya juga cakep ya, dekorasinya itu nuansanya itu hijau. Kemudian ada ornamen imleknya masih ada, kemudian ada semacam hiasan rak-rak buku. Terus ada LED-nya cukup gede ya di pojokan. Nih sofanya cukup cantik ya, di pojokan ada ini kaca bulat. Kalau buat foto-foto ini asli sih cakep banget. Nih kita bisa santai di sini ya, duduk menunggu saat check-in, misalkan pas ramai atau pas lagi padat banyak orang yang check-in. Cukup luas sih dan cukup sejuk. Iyalah karena di dalam lobby ya pasti sejuk. Nah, tapi benar-benar kok ini hotelnya, lobbynya ini cukup cantik menurut aku. Dan sekarang ini aku mau naik ke lantai 15 lewat lift. Liftnya itu berada di belakang front office, dan liftnya ini tidak memakai akses ya guys, jadi gampang tinggal pencet aja nanti kita bakalan naik. Oh ya, untuk hotel Wiskin ini memiliki 23 lantai ya guys, dan di lantai paling atas di rooftopnya itu ada kolam renangnya, dan pemandangannya itu sangat indah. Akhirnya aku sampai juga di lantai 15. Aku mau cari kamar yang aku pesan, kamar 1507.
Dan ini adalah suasana kamarnya guys. Ini adalah tipe kamar deluxe king room. Kamarnya cukup luas, interior dekorasinya itu cantik. Ada kaca bulat, ini ya nambah estetik kamarnya. Tempat tidurnya atau bednya itu gede banget, 2 meteran dapat tempat bantal. Kemudian TV-nya super gede ya. Cuma di sini untuk pencahayaannya itu kurang begitu terang dan langit-langitnya itu agak sedikit pendek. Dari jendela kamar kita bisa melihat pemandangan kota Semarang dari lantai atas. Di sini dapat 2 air mineral, kemudian ada kulkas juga. Ada teko listrik, ada gelas, cangkir, kopi, teh, ada gula dan teman-temannya. Kemudian ada lemari, terus ada brankas juga. Serta AC-nya cukup dingin ya guys. Nah sekarang ini adalah area kamar mandi. Di sini ada toilet duduk, ada wastafel, dapat 2 handuk, ada juga towel. Kemudian di sini ada kaca besar banget, cukup bersih dan jernih kacanya. Kemudian ada showernya juga, air panasnya juga menyala. Area shower dan toilet duduk itu dibatasi oleh wastafel. Kemudian ada sedikit ini pintu kaca. Kemudian di sini dapat juga amenities kayak sikat gigi, odol, kemudian jungkat atau sisir, kemudian ada pembersih kuping, ada hairnet juga. Nah ini adalah suasana rooftopnya guys. Ini adalah area kolam renang yang berada di lantai paling atas. Ini adalah pagi hari. Di sini kolam renangnya tidak begitu luas dan tidak begitu panjang. Ada 2 area buat anak-anak dan orang dewasa. Di sini cakep banget sih, kita bisa melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian dari lantai 23. Bisa melihat kota, kemudian gunung dan laut. Di sini juga ada area playground, cuman untuk playground ini bukan di lantai paling atas ya guys. Cuman untuk wahana permainannya memang tidak begitu banyak, tapi di sini suasananya indah, sejuk karena banyak pepohonan. Yowis yo, sekian dulu review Hotel Wiskin Pemuda Semarang. Semoga review singkat ini bermanfaat buat kalian semua. Oh ya, aku tidak nge-review saat sarapan pagi ya guys, karena memang aku pesan kamarnya itu yang tanpa sarapan. Dan aku pesannya itu via Traveloka. Harga kamar deluxe king room itu sekitar 530.000. Kalau memakai sarapan pagi itu sekitar 630.000. Akhir kata Mas Dolan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa tonton Mas Dolan. Ditunggu video-video terbaru dari Dolan bareng Aji. Bye bye.